Shalom adik-adikku semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di dalam perenungan firman Tuhan dalam kebaktian siswa edisi untuk hari ini. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Dan kami bersyukur karena dalam kehidupan kami Tuhan menolong sampai dengan saat ini. Sebentar Bapak, kami akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bagian kami, sehingga kami semakin dikuatkan untuk mengikut Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi, dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Liku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, siswa-siswi kami, bagian firman Tuhan pada hari ini yang akan kita renungkan itu dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-6 ayat 8 sampai ayat 15 ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15 saya akan membacakannya bagi kita. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Dan kisah selanjutnya bisa dilanjutkan dengan pembacaan dari Kisah Para Rasul 7 dan sampai dengan ayat yang ke-60, bagaimana Stefanus menjadi seorang martir
yang pertama, martir Kristen yang pertama, yang mati karena membela imannya kepada Tuhan Yesus. Memang mengikut Yesus bukanlah perkara yang gampang. Mengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Berbicara tentang bagaimana kita mengikut Yesus, kita bukan berbicara kita menjadi sama seperti Yesus Kristus, tetapi kita mau mengikuti teladan, pengajaran, dan juga setiap perkataan-perkataan Yesus Kristus, dan semua tercatat di dalam Alkitab. Nah, kita mau melihat satu bagian firman Tuhan ini, bagaimana seorang Stefanus itu bergumul ketika dia harus menjelaskan kebenaran, yaitu Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat. Dan ketika Stefanus berdebat dengan orang-orang Yahudi, yang mana mereka sudah tahu tentang Alkitab ataupun hukum Taurat, tetapi karena hikmat yang daripada Allah dan oleh Roh Kudus, Stefanus tidak sanggup dilawan oleh orang-orang Yahudi itu. Sehingga karena kalah, mereka akhirnya mencoba untuk menindas Stefanus dengan cara kekerasan, dengan cara hukum, tetapi dengan mengajukan perkara-perkara dan juga saksi-saksi yang palsu, dikatakan ya, mengatakan bahwa Stefanus mengucapkan tuduhan-tuduhan kepada Allah dan juga menghina rumah Tuhan ataupun ada istiadat yang diturunkan oleh Musa. Ya, kita mau melihat satu bagian firman Tuhan juga ada di dalam sejarah para rasul, dikatakan satu kali Petrus ketika berada di Roma, ketika masa pemerintahan Kaisar Nero sekitar tahun 60-an, ya. Kemudian orang-orang Kristen dianiaya selama masa pemerintahan Kaisar Nero ini. Kemudian oleh karena Petrus adalah rasul yang terkemuka pada waktu itu, kemudian oleh para murid-muridnya, murid-murid dari para rasul ini mencoba untuk membujuk Petrus supaya meninggalkan kota Roma. Meninggalkan kota Roma supaya dia selamat dari penganiayaan. Dan akhirnya Petrus mengikuti saran dari murid-muridnya itu, kemudian dia pergi. Setelah keluar dari kota Roma, di satu malam ternyata Petrus mendapatkan penglihatan, yaitu sesosok yang adalah dikenali sebagai Yesus berjalan menuju Roma. Lalu kemudian Petrus menegur orang itu. Ternyata dia adalah Yesus. Lalu berkata, "Yesus, guru, jangan masuk ke kota Roma, karena di sana ada penganiayaan. Nanti engkau tersiksa di sana." Tetapi kemudian Yesus berkata kepada Petrus, dalam penglihatan itu dikatakan, "Aku mau mati sekali lagi demi menebus orang-orang yang kukasihi." Akhirnya teguran itu menegur Petrus. Lalu kemudian Petrus menyadari bahwa mengikut Yesus itu penuh dengan pergumulan, tetapi di dalam pergumulan itu dia menjadi tahan uji. Akhirnya Petrus kembali ke kota Roma. Lalu kemudian ketika dia ditangkap oleh tentara-tentara Romawi, kemudian dia akan dihukum, disalibkan pada waktu itu. Lalu kemudian Petrus mengatakan, "Aku tidak layak disamakan dengan guruku, dengan Tuhanku." Kemudian akhirnya Petrus disalibkan terbalik dengan kepalanya di bawah. Ya, itu salah satu kisah yang dicatat dalam sejarah-sejarah para rasul-rasul Tuhan Yesus. Dan pada masa kini, apa yang menjadi pergumulan dari seorang remaja Kristen dalam mengikut Tuhan Yesus sehingga kita menjadi tahan uji? Sebagai contoh yang sederhana adalah begini. Ketika kalian sedang akan ujian, ya,
akan ujian. Misalnya guru matematika mengatakan kita akan ujian ulangan harian 2 minggu lagi. Nah, kemudian kalian menghabiskan waktu untuk belajar selama 2 minggu itu. Memang itu bukan keadaan yang menyenangkan. Ya, itu sangat berat. Harus mengorbankan waktu kalian mungkin untuk bermain game atau dengan kesenangan-kesenangan kalian atau dengan media sosial kalian hanya demi belajar untuk ujian. Dan ketika sampai pada hari H ujiannya, kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Kenapa? Karena kalian sanggup mengikuti ujian itu. Itulah yang dikatakan dengan tahan uji. Ya, tahan uji. Nah, kemudian satu kali kemudian guru matematika tadi memberikan latihan ataupun tes. Karena sudah belajar, maka kapanpun tes diadakan, si siswa yang belajar tadi, dia akan bisa melalui ujian-ujian itu. Memang tidak menyenangkan. Belajar keras, berlatih, membentuk karakter kita, itu tidak menyenangkan. Mungkin harus mengorbankan segala hal yang mungkin kita sukai, yang kita senangi. Tetapi, demi belajar dan menghasilkan tahan uji, atau ketika saya ujian, saya menghasilkan nilai yang terbaik. Itu artinya tahan uji. Nah, di dalam mengikut Tuhan Yesus juga seperti itu. Tidak mudah, tidak gampang mengikuti teladan Yesus. Yesus saja menderita, apalagi kita. Yesus sudah memperingatkan kepada kita, aku saja gurumu menderita karena memberitakan kebenaran, apalagi kamu yang mengikut aku. Tetapi ketika kita berpengharapan dan beriman teguh di dalam Tuhan Yesus, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Itu adalah janjinya. Dan itu akhirnya membuat kita tahan. Ketika ada orang memperkatakan kebenaran, ketika dia menuduh kita karena melakukan kebenaran, kita menjadi kuat. Ya, karena zaman sekarang, kalau kita melihat, ketika orang berbuat kebenaran, maka dia yang ditindas. Tetapi jangan pernah suruh untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang benar. Karena itulah yang diajarkan oleh Yesus. Itu teladan dari Tuhan Yesus. Mari kita seperti Stefanus, kita memohon hikmat daripada Tuhan, kita memohon hikmat Allah Roh Kudus supaya menguatkan kita. Dan ketika kita memperkatakan kebenaran, kejujuran, dan ketulusan, maka kita berada di dalam damai sejahtera, sukacita. Walaupun mungkin dunia tidak menyukai kita, dunia tidak suka kalau kita jujur, dunia tidak suka kalau kita mengatakan hal-hal yang benar, mengatakan yang salah sebagai salah, benar sebagai benar. Dunia zaman sekarang tidak menyenangi itu. Oleh karena itu, adik-adikku, mari kita belajar seperti Stefanus. Dia tetap kokoh dan kuat dalam keyakinannya, imannya, bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, dan mari kita tutup dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan menolong kami. Ketika di dalam pergumulan kami, banyak hal yang Tuhan boleh kerjakan bagi kami. Mungkin kami tidak merasakan keadaan yang menyenangkan. Tetapi ketika kami mengikut Yesus, kami harus memberikan waktu kami untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan. Bahkan mungkin harus mengorbankan waktu kami dari hal-hal yang mungkin menyenangkan atau kesenangan atau hobi kami. Tetapi kami mau habiskan itu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk semakin mengenal Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa surga, kiranya firman-Mu semakin berurat, berakar di dalam kami. Pergumulan-pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan kami akan membuat kami semakin tahan uji, semakin kami mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa surga, hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.